Kontes datang lagi. Yeay! Nak menang duit? Kali ni dengan nilai yang lebih besar. Syaratnya korang cuma perlu subscribe Meskon channel, komen apa saja dan paling penting, jangan skip iklan sebab admin akan serahkan sebahagian daripada duit yang admin terima kepada insan yang lebih memerlukan. Kecoh satu Malaysia bila video anak Nora Ariffin bercumbu tular di media sosial. Masing-masing tak cukup jari menaik nak bagi komen dan tak kurang juga bila golongan artis pun ada memberi pendapat mereka tersendiri. Di Twitter, Azwan Haji Ali atau lebih dikenali sebagai Diva AA lantang menyuarakan pendapatnya. Susulan penularan video yang dikatakan dilakukan oleh remaja lelaki terbabit, anak sulung Nora iaitu Muhammad Syakir Iman Johan tampil bersuara beberapa kali. Sehingga akhirnya dua hari lalu Muhammad Syakir Iman membuat kenyataan memaafkan dan memberi peluang kedua kepada remaja lelaki terbabit. Sementara itu, semalam posting terbaru Iman sekali lagi mencuri perhatian ramai. Ia dipercayai ditujukan kepada bekas pengacara dan personaliti TV yang pernah popular suatu masa dahulu iaitu Azwan Ali. Antara kata-kata yang dikeluarkan Iman dalam postingnya ialah, budak berdosa ada masa lagi untuk bertaubat dan berubah, tapi kalau dah tua bangka, kalau duduk kumpul dosa dari zaman 90-an, tu payah sikitlah nak berubah. Moga diberi hidayah Allah SWT untuk kembali ke jalan yang lurus buat AA sekeluarga. Jangan selalu sangat ikut jalan belakang, tulis Iman. Kenyataan Iman itu adalah sebagai respon balas beliau terhadap komen melampau Azwan Ali yang memberi reaksi kepada kata-kata penyanyi Nurul Wahab. Nurul sebelum itu pernah berkata, mahu sunatkan sekali lagi remaja lelaki yang terbabit dalam video aksi bercium berkenaan. Sebagai respon, Azwan Ali kemudian membalas dengan memuat naik kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh individu dikenali sepertinya. Posting Diva AA sebelum itu turut mendapat kecaman orang ramai yang menganggapnya tidak sensitif apabila mengeluarkan kata-kata kesat. Sementara itu, warganet dilihat bersetuju dengan Iman dan berpendapat tindakan boleh diambil terhadap Azwan Ali yang menulis perkataan bersifat menghina anak perempuan Nora. Ini menjadi punca perbalahan antara kedua-duanya sebelum Azwan Ali bertindak dengan lebih agresif dengan menyerang IG Nora pula. Masih tak puas hati dengan respon anak Nora, Azwan Ali mengamuk lagi. Marah betul Azwan Ali nampaknya. Asyik nak cari pasal je dengan semua orang. Diharap agar beliau banyak-banyakkan bersabar selepas ini.